rombak skuad dengan bala bantuan baru. Sintayong siapkan kejutan terbesar untuk fans demi lolos ke round 3. Kekecewaan dan rasa was-was kini tengah dihadapi oleh para fans timnas Indonesia. Maklum, kekalahan atas Irak dan kemenangan Vietnam atas Filipina membuat skuad Garuda mau tak mau harus tampil habis-habisan melawan Filipina di laga terakhir. Tentu saja kemenangan adalah hal yang wajib diraih andai kesempatan lolos langsung ke round 3. Tapi itulah guys, pada perlawanan Filipina menentang Vietnam, sayangnya Vietnam menang. Jika seri imbang, jika Vietnam imbang dengan Filipina, mungkin Indonesia tidak perlu begitu risau, hanya santai aja ketika berdepan dengan Filipina. Tetapi sayangnya Vietnam berjaya mengalahkan Filipina 3-2 guys. Jadi game terakhir Indonesia harus menang. Masih ingin digapai. Jelas melawan Filipina nanti, meskipun di atas kertas Indonesia unggul, namun dengan tekanan sebesar ini. Plus komposisi pemain Filipina yang kini full naturalisasi, pastilah membuat laga naturalisasi ya, nanti akan berlangsung sulit. Itulah kenapa Coach Shin dikabarkan sedang menyiapkan kejutan besar bagi fans demi misi. Wah, kejutan besar apa nih guys? Kunci satu tempat otomatis di Piala Asia. Wih, tak sabar aku nak tunggu hari Selasa nih. Tak bisa dipungkiri, kekalahan atas Irak benar-benar dirasa sangat menyakitkan. Gimana enggak, skuad Garuda yang terbilang bermain cukup baik, pada akhirnya harus kalah lewat situasi yang sebenarnya bisa dihindari. Namun, apa mau dikata, nasi udah menjadi bubur. Tinggal gimana caranya mengolah bubur itu menjadi sebuah makanan yang lezat untuk dinikmati. Dimana artinya, semua elemen timnas harus move on dan menatap laga selanjutnya dengan mentalitas yang berbeda. Lebih lanjut, kendati kalah dari Irak, namun peluang untuk melaju ke round 3 itu masih sangat terbuka. Di mana kunci utamanya, Indonesia harus bisa mengunci 3 poin melawan sang juru kunci Filipina. Meskipun di atas kertas, Indonesia sangat berpeluang, namun bagaimanapun, laga 11 Juni nanti. Bisa insya Allah, jadi Indonesia bisa guys. Indonesia. Hal itu lantaran jangan risau guys, jauh lebih besar, plus pemain Filipina yang full naturalisasi. Pastilah membuat segalanya nggak akan berjalan mudah. Sementara itu, melihat gimana permainan Indonesia melawan Irak kemarin, pastinya Coach Shin bersama asisten pelatih lainnya udah melihat banyak hal yang harus diperbaiki. Mulai dari finishing, komunikasi, sampai meminimalisir kesalahan elementer. Selain itu, Coach Shin juga dihadapkan pada situasi harus bisa membangkitkan moral semua pemain, terutama Hernando, yang kelihatan banget merasa sangat hancur pasca blunder yang benar-benar membunuh harapan timnas untuk bisa mengejar ketertinggalan satu gol. Maka dari itu, Coach Shin sendiri sudah pasti guys, dia sangat-sangat menyesal guys. Signifikan dengan memaksimalkan bala-bala yang ya baru aja bergabung, seperti Kelvin Verdong, Jesus, dan pastinya Malik Rizaldi. Yap, dari sisi lini belakang, Coach Shin kemungkinan akan tetap percaya pada Hernando, kendati sang pemain baru aja blunder. Sebab di luar dari blunder yang ada, Hernando masih merupakan kiper terbaik Indonesia saat ini. Maksudnya sekarang dia masih nomor satu ya. Martin Paes. Lalu posisi Jordi Amat sebagai ball playing defender bisa diisi Rizky Ridho, yang semua orang tahu kalau Rizky Ridho lebih bagus main di posisi itu ketimbang main di sisi kanan ataupun kiri. Nah, di sebelah kanan Ridho bisa diisi Bang Jai dan kirinya Chelsea. Harusnya nanti Abang Jai ada ini, lini belakang bisa jauh lebih tenang. Nah, di wingback kanan dan kiri, Sandy Walsh serta Kelvin Verdong bisa dicoba. Wah. Kemudian di barisan tengah, Ivan Jenner kayaknya lebih oke untuk menjadi duet Tom Verdong Haye ketimbang Nathan kalau pilihan taktiknya full menyerang. Tapi kalau untuk mencari keseimbangan, ya Nathan lebih pas karena ia bermain lebih defensif. Dan tiga di depan, trio Marcelino, Rafael, dan Ragnar kemungkinan masih jadi andalan. Namun jika masih buntu, gak ada salahnya Coach Shin memainkan Malik Rizaldi sebagai juru gedor. Di sisi lain, dalam wawancaranya, Coach Shin berjanji akan memberikan yang terbaik agar bisa maksimal di laga versus Filipina nanti. Yap, Coach Shin sendiri masih sangat optimis tim ini masih bisa melangkah jauh karena sejatinya di laga versus Irak, Indonesia bisa loh betul lebih bagus. Namun ya gitu, lu kebobolan 2 terus gak bisa cetak gol. Ya, you still lost the game. Sesimpel itu. Saya akan mempersiapkan tim ini untuk menjadi lebih baik. Tidak ada tempat lagi buat kita mundur. Kita harus bekerja keras lebih. Memang saya juga tidak menganggap tim Filipina mudah. Maka dari itu para pemain kita harus bekerja keras. Hari ini juga sama. Kita tak boleh pandang rendah dengan Filipina. Karena kemasukan gol, karena kesalahan sendiri. Tetapi tetap masih jauh perjalanan kita untuk naik ke atas. Untuk itu kita akan berusaha lebih keras lagi dan lebih berusaha untuk memenangkan pertandingan selanjutnya. Ucap Coach Shin usai laga versus Irak dilansir dari Bola Sport. Yap, sekali lagi perjuangan belum usai. Masih ada kesempatan terakhir di laga versus Filipina. Pokoknya kalau mau otomatis lolos, ya wajib 3 poin. Jika semisal imbang, insya Allah bisa. Kalah,
asalkan Vietnam gak menang dari Irak di laga terakhir, Indonesia betul juga tuh. Tapi ya kali kita gantungin nasib ke tim lain, kan gak banget. Pokoknya nasib kita ya di tangan kita sendiri. Jadi kalau lolos dari sundul tim lain, tahu sendirilah siapa yang pertama kali akan ngoceh soal hal itu. Jadi apapun caranya, pokoknya harus menang melawan Filipina. Dan bila perlu, gak usah main cantik tapi pragmatis, asalkan bisa menang. Karena di momen-momen penentu, yang terpenting adalah menang. Masalah ugly win atau apalah itu gak masalah. Atau tim-tim kuat dunia lainnya juga gitu kok. Sebab dalam laga penentu, yang paling krusial adalah mental. Contohnya Real Madrid. Mereka nggak perlu main cantik di laga krusial. Yang penting fight sampai akhir, sampai akhirnya bisa menang. Jadi buat semua elemen timnas, sekali lagi tetap semangat dan sukses selalu. Okay guys, so rombak squad dengan bala bantuan baru. Sintayong siapkan kejutan besar untuk fans demi lolos round 3. Video ini adalah daripada YouTube channel Gals. Kepada anda semua boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Link ada disediakan di ruangan deskripsi. Kepada penonton aku berdoakan agar semuanya berada dalam keadaan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur guys. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, jadi begitulah dia agaknya apakah kejutan besar untuk fans Indonesia. Pada perlawanan terakhir Indonesia menentang Philippines pada hari Selasa nanti guys. Pada hari Selasa juga tersebut ada juga Malaysia lawan Chinese Taipei. Itu juga menjadi perlawanan penentu untuk grup Malaysia, sama ada Malaysia layak atau tidak. Malaysia perlukan kemenangan, juga perlukan jaringan yang besar. Jadi tugas yang sangat-sangat berat untuk Malaysia. Indonesia hanya perlukan kemenangan saja. Walaupun 1-0 cukup untuk membawa Indonesia marah ke round ketiga. Tapi Vietnam akan bertemu dengan Iraq dan dijangka Vietnam akan kalah. Kemungkinan besar begitulah. Tapi jika Iraq kalah, wow, ini rasa agak aneh juga. Yalah, mungkin sebab last game takut juga Iraq ni hanya keluarkan pemain simpanan kerana mereka tahu mereka sudah pun lolos. Mungkin mereka akan simpan pemain-pemain utama. Jadi kita tunggu dan lihat saja guys. Tapi aku yakin Vietnam akan kalah. Alright. Jadi Indonesia kena all out. Indonesia kena mungkin kena cari pemain-pemain yang lain ya. Mungkin Sitayong harus gantikan beberapa pemain, bukan semua eh. Mungkin gantikan beberapa pemain yang fresh, yang bagus, yang staminanya kuat untuk bermain menentang Filipina nanti guys. Karena Filipina full naturalisasi. Okay, full pemain warisan. Kita boleh lihat peningkatan mereka walaupun mereka kalah dengan Vietnam 3-2, tapi dah ada peningkatan kat situ guys. Ini agak berbahaya untuk Indonesia eh. Walaupun kalau kita lihat di atas kertas mengikut prestasi semasa lah sekarang ini ya, Indonesia akan kalahkan Filipina. Aku tak pasti berapa skor, tetapi aku yakin Indonesia akan kalahkan Filipina dan marah ke peringkat yang seterusnya. Kita boleh tengok dalam video ini Nando Ari ditenangkan oleh Abang J ya. Abang J yang tidak dapat bermain dan pada perlawanan nanti akan diturunkan. Ini dia tenaga baru. Dia menenangkan Nando Ari. Yalah, dia Nando Ari ini melakukan kesilapan yang sangat besar guys. Tidak mungkin beliau akan dapat melupakan perkara ini dengan mudah. Jadi beliau ditenangkan oleh rakan-rakan sewaktu permainan telah pun tamat ya. Kerana permainan telah pun tamat, tetapi bukan perjuangan mereka. Perjuangan Indonesia masih lagi terbuka luas. Okey, masih lagi terbuka luas. Fans, aku tahu ada yang kecewa, ada yang marah, ada yang cakap Sintayong out, Nando Ari out dan macam-macam lagi guys. Tetapi apa yang anda tak nampak? Aku nampak guys. Serius, Indonesia bisa mengimbangi Iraq. Okey, pada perlawanan malam itu. Kesilapan sendiri yang menyebabkan Iraq dapat menjaringkan gol. Jadi kalau kita tengok ball possession pun menang Indonesia. Tembakan ke arah gol pun Iraq hanya satu saja guys. Bagi aku Indonesia sudah pamerkan persembahan ataupun permainan yang bagus. Okey, tidak ada apa yang perlu dikecewakan. Tapi kita doakan guys sama-sama untuk Indonesia dan juga untuk Malaysia pada hari Selasa nanti. Semoga kedua-dua pasukan ini dapat mencapai kemenangan dan lolos ke peringkat yang ketiga. Amin. Okey guys, aku rasa sampai di sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.